Semarakan hari jadi ke-448 Kabupaten Pemalang, pemerintah Kabupaten Pemalang menggelar Pesta Rakyat bersama Paguyuban Wonge Dewe Pemalang yang digelar selama 3 hari di alun-alun kota Pemalang. Kegiatan tersebut menampilkan sajian berupa pameran produk-produk unggulan, potensi wisata, seni budaya, serta atraksi debus Padepokan Gunung Lawu Pimpinan Eyang Rati. Acara yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Pemalang yakni atraksi debus. Seperti diketahui, debus adalah pertunjukan seni budaya dengan menampilkan berbagai atraksi. Adapun atraksi yang ditampilkan debus Padepokan Gunung Lawu, diantaranya bermain api dengan menyemburkan dan memasukkannya ke dalam mulut, memakan silet, memecahkan balon dengan mata tertutup yang menegangkan. Dari sekian atraksi, yang paling ekstrim adalah menarik mobil yang ditumpangi oleh sejumlah orang dengan gigi yang dilakukan oleh Raden Mas Tommy Satrio, serta orang yang diseret mobil dengan kecepatan tinggi di jalan raya yang dilakukan oleh Mas Gogon. Dan terakhir yang paling di luar nalar adalah permainan bambu gila yang merupakan budaya Ternate. Permainan ini melibatkan sejumlah warga Pemalang agar bisa merasakan sensasi dari bambu yang dipegang dengan kedua tangan masing-masing. Bagi yang satu ilmu satu guru, mohon maaf kami tidak pandai ilmu, tetapi di sini kita hanya menghibur Kemeriahan acara HUT 448 Kabupaten Pemalang ini tak lepas dari peran serta penyelenggara yang telah ditunjuk oleh PLT Bupati Pemalang, Mansur Hidayat. Ketua acara Pesta Rakyat Wonge Dewe Pemalang, Datuk Diraja Wali Darmanto mengatakan cukup bangga dengan setiap rangkaian acara yang disajikan, terutama atraksi debus yang sangat menghibur masyarakat Kabupaten Pemalang. Ia pun berharap masyarakat Kabupaten Pemalang dapat terus melestarikan budaya Indonesia. Selaku warga negara Indonesia, yang mana Indonesia itu kaya akan seni dan budaya, banyak karya-karya anak bangsa yang harus kita lestarikan, yang harus kita perkenalkan ke publik seluruh Nusantara, di mana kesenian budaya itu adalah bagian daripada pemersatu bangsa. Kami selaku putra daerah dan atas nama Paguyuban Wonge Dewe Pemalang mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudaraku semua dari Padepokan Gunung Lawu. Atraksi yang telah dimainkan cukup menghibur bagi warga masyarakat Kabupaten Malang dalam rangka kegiatan Hari Jadi Kabupaten Malang yang ke-448. Semoga peran serta teman-teman semua, wabil khusus Eyang Rati, terima kasih atas kehadirannya. Salam semangat, salam sehat untuk teman-teman semua. Saya berharap bukan hanya saja setiap tahun, tapi di mana ada momen-momen yang berkaitan melibatkan masyarakat banyak dan menghibur masyarakat, mengingatkan kembali untuk masyarakat kembali membangkitkan marwah bahwa Indonesia kaya akan budaya. Senada dengan Datu, Koordinator Musik Debu dan Atraksi Debus, PNA Adiguna Mas Utoib JA mengaku cukup bangga dengan atraksi debus serta pagelaran musik yang sangat menghibur masyarakat Kabupaten Pemalang.
terlebih dengan hadirnya debus Padepokan Gunung Lawu pimpinan Eyang Ratih. Nah, yang kita saksikan dia lebih luas asli sekarang kan Indonesia. Maju ada tiga orang. Debus adalah sesuatu yang bisa kita perbanyakkan, tidak hanya di Pemalang, nanti sampai ke Pancanegara. Dan juga saya dengar nanti besok malam ada yang lain. Jadi saya sehingga saya merasa Pemalang itu satu-satunya kota yang sangat memelihara budayanya, tetapi juga musik-musik modern seperti itu juga disampaikan di sini. Demikian maka saya menganggap acara ini sukses. Nah, Pak Bupati luar biasa karena bisa memberikan makanan rohani kepada rakyatnya. Dan rakyatnya juga bangga punya potensi yang sangat mencintai budaya. Kemudian yang ratu ini jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini adanya kebanggaan. Dan beliau ingin kalau bisa seperti debus itu juga dihidupkan malah di sini ternyata sangat antusias bersama anak-anak budaya. Saya lihat tadi waktu di tempat tadi Babu Gila itu sangat antusias dan mereka mendapat sensasi lain. Waktu saya tanya apa rasanya, ternyata ada hal yang kita pernah rasakan dalam kehidupan dan kesimpulannya. Ini menurut saya kesuksesan dari kita. Tadi gimana tadi? Cerita dong, berat kayak apa? Beratnya seperti patah-patah. Berat? Berasa berat ya? Juga akan ada cara untuk meriahkan acara kita dalam acara